Okey, keperluan semasa yang nak tanah di belakang ah nak. Jadi kita sekarang ni perlu luaskan lagi satu ruangan, iaitu ruangan untuk terima tetamu atas dasar nama pondok. Kita akan buat sebagai pondok, pondok tempat yang tukar dah jadi homestay. Ya, homestay. Ah, tapi nama ni pondok. Namanya pondok. Ah, pondok. Ah, yang kita akan buatnya lebih kurang 5 buah dulu. Patutnya jadi masalah sekarang ni perlu kepada kawasan yang lebih luas. Yang lebih luas 5 rai. 5 rai. 5 rai 2 3 ekar lebih kurang. Yang kita telah bersetuju dengan tuan tanah di kampung, dia akan jual ke museum lah. Dan sekalanya kita masih cari orang yang nak tolong-tolong lah. Untuk wakaf. Untuk wakaf sebagai tempat tetamu yang akan mari ziarah di sini. Masalah binaan tu kita dah ada modal. Binaan dah memang adalah modal 142. Dah yang modal sukun 64 juta. 64 juta. Hanya masalahnya tanah tu sekolah kena sedia. Oh, nak beli tanah baru. Tanah baru sebagai tempat terima tetamu yang datang daripada, nak perbanyakkan lagi pondok-pondok. Pondok. Ya. Ya, perlu daripada tanah tu lah. Kita berharap. Berapa memang nak jual? Jual 400. 400 ribu ringgit Malaysia lah. 400 ribu. Kalau siapa yang nak wakaf tu molek sangatlah. Pondok ni bukan pondok had, dia mau nak ngaji. Bukan. Tapi pondok ni sebagai kita tukar nama homestay kepada pondok. Kita nak kekalkan suasana pondok asalnya. Pondok tu bahasa Arab hotel. Kita akan buat rumah tradisional lagi 5 buah lagi. Ya. Di berhampiran dengan pondok, yang siapa nak rehat di atas rumah petani ke rumah Kelantan ke rumah Terengganu ke rumah Kedah ke rumah Perak, kita akan buat sampai 5 bangunan. InsyaAllah lah, kita akan usaha lah. Kita harap korporat ataupun mana-mana pihak lah. Yalah, yang nak mana-mana pihak nak wakaf kan. Wakaf lah. Sebenarnya dia kepentingan kita pada nak mempertahankan museum manuskrip, ulama Nusantara. Banyak kan. Sebangunan tak apa dah, modal ada dah. Hanya masalah tanah. Jadi bangunan ni modal yang Turki bagi itu 142 juta baht lebih kurang 17 juta ringgit Malaysia lah. Dan kita akan buat 20% dah. 20% dah sekarang ni. Kita kena setahun lagi lah. Setahun lagi insyaAllah. Terima tetamu yang sempurna boleh mari ziarah. Cuma bila banyak pelancong, banyak pengunjung yang datang ni, sudah pasti dia nak ada tempat penginapan, rehat. Kajian, sambil kaji. Sambil mengkaji manuskrip ulama Nusantara ni kan. Jadi harapan, kita tanah yang sebelah tu dapat kita beli untuk diwakafkan. So bakal kau usahalah. Usahakan. Sebagai jadi tuai. Ini milik kita, milik Nusantara kan. Insya-Allah. Insya kita jadikan tempat ni sebagai satu kita naik semula. Naik nak tamadun. Tamadun khazanah ulama Melayu. Khazanah ulama Melayu kita akan simpan sini semua. Saya ni setiap hari satu keluar ni Medan. Pergi ke medan kampung-kampung, ambil kehebatan apa yang tertinggal lagi, yang duduk bertaburai di kampung ni akan bawa mari di sini. Sebagai biar anak-anak cucu kita lihat kehebatan tamadun orang Melayu-Melayu kita dulu. Ya. Jadi kita boleh lihat di hujung sana kebun getah. Kebun getah yang mana kita akan beli keluasannya sekitar 5 rai ataupun 3 ekar lebih kurang. Harganya sekitar 400 ribu ringgit Malaysia lah. Kalau ni dalam ringgit lantainya berapa? 4 juta lebih lah. Jadi itu kawasan yang bersebelahan dengan tapak museum yang sedang didirikan. Alhamdulillah kerajaan Turki telah memberi modal penuh lah 142 juta baht bangunan. Bangunan yang insyaAllah tuan-tuan boleh tengok di depan tu ada sembot bangunan museum manuskrip yang menyimpan banyak manuskrip ulama Nusantara. Yang sekarang ni kita ada museum sementara di pondok Selana Ayam atau Selana Ayah yang di sebelah sana. Dan peringkat pemeliharaan, peringkat pembaikan khazanah-khazanah itu sedang berjalan. Dan insyaAllah dijangka siap museum ni tahun awal tahun 2018 akan mula buka. Mula beroperasi. Dan kita harap peringkat
pemeliharaan manuskrip tu dapat dilaksanakan secepat mungkin. Cuma kita bimbang apabila museum ni siap, terutamanya maklumat ni dapat disebarkan, kemungkinan besar banyak pengunjung-pengunjung yang akan datang ke sini untuk melawat, dan juga pengkaji-pengkaji dan juga student yang mungkin buat thesis di peringkat PhD untuk manuskrip ni, dan mereka memerlukan penginapan yang banyak. Jadi ini yang kita harapkan, dan memang kita akan sediakan mataam, iaitu tempat kafe ya. Kalau di universiti tu ada kafe. Kita tak gunakan kafe, kita guna mataam, tempat makan. Di sebelah tu kita akan buat galeri. Galeri untuk jualan produk-produk tempatan. Kraft tangan orang tempatan, biasanya bila ada lawatan, kunjungan pelancong, mereka akan bawa oleh-oleh. Kita nak produk tempatan tu. Itu menariknya, produk tempatan. Kemudian kita memang di sini kita jadikan satu kawasan tamadun Islam, tamadun ilmu, yang mana ulama-ulama Nusantara kita ni, ulama petani, ulama-ulama Melayu di Nusantara ini hebat menulis kitab-kitab mereka dalam bentuk manuskrip tulis tangan, yang belum kita bongkar dan selongkar. Kitab-kitab ini yang masih lagi berada di dalam kotak-kotak yang tak dikeluarkan, insyaAllah. Sebagian kecil saja yang kita lihat, kitab-kitab Syekh Dr. Fatani, Syekh Abdul Salam Palembang, Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Ahmad Fatani. Tapi sebenarnya banyak lagi kitab-kitab mereka, kitab-kitab kehidupan, kitab-kitab mengenai sains dan teknologi yang ditulis ulama kita, yang kita tidak terbitkan dan kita tidak cetak, insyaAllah. Dengan terbangunnya museum ini yang dibiayai sepenuhnya oleh Turki, insyaAllah kita akan melihat tamadun Melayu di rantau Nusantara ini akan terbangun di sini, dan akan memberi manfaat bersama kita, sama ada di Malaysia ke, di Kemboja ke, di Burma, di di kawasan-kawasan Indonesia ke, Brunei dan sebagainya, insyaAllah. Dengan kerjasama dan keprihatinan tuan-tuan yang nak memberikan sumbangan dana wakaf, tuan-tuan boleh datang sendiri melihat dari dekat, melihat sendiri daripada dekat, supaya kita dapat mempercepatkan lagi pembangunan untuk memperkasakan tamadun Islam yang telah diperkenalkan oleh ulama Nusantara, insyaAllah.